Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua para pendengar kisah seram netizen. Kita kembali lagi di dalam rancangan saya ini, kisah seram netizen, yang disiarkan setiap hari Jumaat di channel YouTube saya, iaitu Sir Izwan. Jadi untuk makluman, terutama sekali kepada para pendengar baharu, kisah seram netizen adalah sebuah rancangan di mana saya menghimpunkan kisah-kisah seram yang saya perolehi daripada laman Facebook saya, di mana ada pendengar yang menghantar cerita seram mereka kepada saya, dan ada juga yang menghantar cerita seram mereka kepada saya melalui email saya. Jadi saya ingin menjemput, saya mengalu-alukan kepada para pendengar, jika anda ada kisah seram yang ingin dikongsikan berdasarkan pengalaman sendiri, ataupun mungkin anda pernah dengar daripada pengalaman orang lain, anda boleh kongsikan kisah seram anda dengan menghantar mesej kepada saya di Facebook saya, iaitu Nur Izwan Azlan, ataupun anda boleh menghantar email kepada saya seperti dengan menghantar ke alamat yang telah saya letakkan di dalam ruangan description. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi dua kisah seram yang telah saya dapat daripada Facebook saya dan juga dari email saya, satu daripada Facebook dan satu daripada email. Okay, kita mulakan dengan satu cerita ini di mana pengirim ini hanya ingin dikenali sebagai Ali, dan dia ingin berkongsi kisahnya yang telah diganggu oleh hantu Jepun di sekolah berasrama penuhnya. Jadi ayuh kita mulakan. Assalamualaikum Encik Izwan. Waalaikumsalam. Saya cuma nak dikenali sebagai Ali saja. Cerita yang saya nak sampaikan ini ialah tentang pengalaman saya dan kawan-kawan diganggu oleh hantu Jepun. Kejadian berlaku semasa saya bersekolah di sebuah sekolah berasrama penuh di Ipoh. Kalau saya tak sebut nama sekolah ni pun, saya rasa ramai orang yang tahu nama sekolah ini. Sekolah ini sudah lama dibina dan sudah ada sebelum Malaysia merdeka lagi. Sebelum saya dan kawan-kawan diganggu, kami berempat telah fly keluar asrama untuk menonton perlawanan bola sepak di stadium, di mana perlawanan itu melibatkan pasukan negeri Perak. Memandangkan perlawanan bola sepak habis pukul 11 malam macam tu, kami putuskan untuk masuk semula ke dalam sekolah pada jam 1 pagi. Agak bahaya untuk kami kalau masuk awal-awal kerana dikhuatiri warden masih belum tidur dan mungkin sedang meronda di kawasan asrama. Jadi nak elakkan ditangkap, kami pun lepak-lepak dulu kat kedai mamak sampai jam 1 pagi. Bila dah sampai pukul 1 pagi, maka kami pun terus bergerak untuk masuk ke dalam sekolah semula dan untuk pulang ke asrama. Masa memasuki sekolah semula, tak ada apa-apa yang pelik pun berlaku. Sama seperti selalu bila kami fly, sebab ini bukanlah kali pertama kami fly. Keadaan adalah seperti biasa-biasa saja. Malam gelap gelita, itu perkara biasa, tak jadi masalah kepada kami. Kami juga bernasib baik kerana masa kami masuk semula, warden tidak meronda dah, dan Pak Gad pun dia tidak pusing di kawasan asrama. Kami berjaya masuk ke dalam dom dengan selamat. Bila masuk dalam dom tu, kami tengok semua orang dah pun tidur dan jam pun sebenarnya sudah hampir ke 2 pagi. Tapi kami semua tidak terus tidur sebab esok cuti dan masih rasa tidak mengantuk. Kami pun duduk bersembang sementara menunggu datang rasa mengantuk tu.
Tapi tiba-tiba saya terdengar bunyi sesuatu. Saya pun tanyalah kawan saya, "Kau dengar tak bunyi tu?" "Bunyi apa?" balas kawan saya. "Kau dengar betul-betul?" kata saya lagi. Kami berempat pun senyap buat seketika untuk beri tumpuan terhadap apa yang saya dengar tadi. Mula-mula macam tak dengar benda yang saya dengar awal tadi. Tapi bila kawan saya baru nak buka mulut bertanya, tiba-tiba bunyi itu kedengaran lagi. "Tu bukan ke bunyi?" kata-kata kawan saya itu terhenti apabila seorang lagi menyampuk. "Bunyi orang berkawat." Kami semua saling berpandangan. Suasana jadi hening dan bulu roma kami meremang serta merta. Lama kelamaan, bunyi orang berkawat yang hentakannya lengkap berkasut but semakin kuat kedengaran. Kami semua hanya duduk diam tanpa berbuat apa-apa. Tapi apabila kami dengari hentakan kaki itu semakin menghampiri dom kami, kami semua terus memandang ke arah tingkap. Dengan cahaya berbalam-balam, kami dapat lihat seperti barisan tentera sedang berkawat melalui depan dom kami. Namun apa yang mengejutkan dan menakutkan kami ialah kami lihat susuk tubuh tentera yang sedang berkawat itu semuanya tidak berkepala. Masa tu muka masing-masing dah jadi pucat lesi. Baca ayat kursi pun dalam hati je sebab tak mampu nak buka mulut. Mujurlah barisan tentera itu hanya lalu saja di depan dom kami, dan selepas itu kami semua terus meluruh ke katil masing-masing dan berselimut kerana ketakutan yang amat sangat. Selama ini kami cuma mendengar cerita orang tentang pengalaman mereka yang pernah nampak hantu Jepun berkawat. Tapi kali ini kami sendiri yang nampak dengan mata kepala kami. Mungkin cerita ini kedengaran biasa pada ramai orang, tapi bagi kami yang mengalaminya sendiri, ia adalah satu pengalaman yang cukup menakutkan. Terima kasih Encik Izwan kerana sudi bacakan kisah saya ini dalam Kisah Seram Netizen. Ya, terima kasih diucapkan kepada Ali di atas perkongsian kisah seramnya yang diganggu oleh hantu Jepun. Ya, memang kita biasa dengar kisah tentera hantu Jepun yang berkawat. Boleh dikatakan bukan saja di sekolah berasrama penuh, tapi ada juga di sekolah-sekolah lain. Apa-apa pun, terima kasih kepada Ali di atas kesudiannya untuk kongsikan pengalamannya diganggu oleh hantu Jepun. Jadi untuk kisah yang seterusnya, saya ingin kongsikan satu kisah yang saya dapat daripada Facebook saya. Kisah seram ini telah dikongsikan oleh seseorang yang bernama Nisa. Dia hantar mesej kepada saya, dan Nisa juga telah menerima gangguan misteri semasa dia bersekolah, di mana dia dapat mendengar bunyi orang buat bising. Tapi apabila dia sampai ke tempat tersebut, dia tak nampak satu orang pun. Jadi ayuh kita terus ke cerita Nisa ini. "Assalamualaikum Encik Izwan." "Waalaikumsalam." "Nama saya Nisa dan saya nak kongsikan pengalaman seram yang berlaku kepada saya. Kejadian ini berlaku semasa saya masih bersekolah, dan ketika itu saya tinggal di asrama. Di asrama tu saya selalu bangun paling awal sebab nak mandi awal. Masa ni saya baru tingkatan satu lagi pada tahun 2004. Tujuan bangun awal untuk mandi awal tu sebab senior-senior akan memenuhi bilik air kalau bangun pukul 7 pagi. Jadi saya akan bangun awal pukul 6 pagi supaya dapat mandi tanpa perlu berebut-rebut. Cuma pada satu hari tu jam loceng saya berbunyi, dan dalam keadaan mamai saya terus bangun dan capai tuala untuk mandi. Masa tu saya tak tengok jam pukul berapa. Saya tutup jam, saya tutup bunyi,
dan terus berjalan menuju ke bilik air. Saya ingatkan dah pukul 6 masa tu. Baru saja saya nak keluar dari dom, saya dah dapat dengar bunyi riuh rendah dari bilik air. Dalam hati dah terdetik. Eh, takkan ramai orang bangun awal lah hari ni? Sebab biasanya pukul 6 pagi tu tak ada orang yang akan bangun untuk mandi. Kalau ada pun tak ramai. Tapi bunyi riuh rendah, bunyi bising tu seolah-olah macam bilik air tu tengah ada ramai orang. Disebabkan masih mamai, saya tak fikir panjang. Saya terus berjalan menuju ke bilik air dengan harapan masih ada bilik mandi yang kosong, walaupun kedengaran memang riuh bunyi dari bilik air itu. Dalam keadaan mamai, saya berjalan dengan mata yang terkebil-kebil dan sering menguap sebab masih mengantuk. Jadi saya tak ambil kisah sangat bunyi riuh orang kat bilik air itu. Tapi bila saya dah sampai depan pintu bilik air, tiba-tiba otak saya jadi segar. Mata saya terbuka luas. Sebab saya dapati di dalam bilik air itu tak ada orang langsung. Bunyi riuh orang mandi pun hilang. Yang ada hanya sunyi sepi. Saya mula jadi tak sedap hati. Bulu roma pun dah merinding. Mana hilang semua orang? Tadi bukan main bising lagi. Hati kecil saya berbisik, kalau orang dah keluar dari bilik air, mesti saya dah nampak. Saya cuma mamai, bukan tak boleh nampak. Tanpa menunggu lagi, saya terus berlari patah balik ke dom saya sebab rasa takut yang teramat sangat. Sampai je kat dom, saya tengok jam loceng saya. Hah? Baru pukul 4 pagi? Jerit hati kecil saya. Tapi bukan pukul 4 pagi tu yang merunsingkan saya. Yang buat saya terfikir ialah, siapa yang buat bunyi bising kat bilik air tadi? Kenapa bila saya dah sampai kat depan bilik air tu, tiba-tiba bunyi tu terus hilang? Saya malas nak fikir panjang. Saya pun terus baring dengan harapan perkara-perkara begitu tak berlaku lagi kepada saya. Saya memang tak nampak sebarang lembaga, tapi kejadian misteri ini masih terasa keseramannya dalam ingatan saya. Sehingga kini saya masih terfikir-fikir, siapakah atau apakah gerangan yang telah membuat riuh di dalam bilik air asrama sekolah saya tu. Yah, so itulah kisah yang telah dikirimkan oleh Nisa tentang gangguan bunyi misteri yang dia dengar yang datang dari bilik air di asramanya. Dan kisah-kisah begini pun memang kerap kali kita dengar yang berkaitan dengan gangguan misteri di asrama. Sebenarnya benda-benda ni tak mustahil pun untuk ada di mana-mana sekolah sekalipun. Ya, jadi itu saja perkongsian daripada saya untuk hari ini. Dan saya juga sekali lagi ingin menjemput, mengalu-alukan kepada sesiapa saja yang ada kisah seram yang pernah dialami sendiri ataupun yang pernah dialami oleh orang yang anda kenal. Anda boleh hantar cerita seram anda kepada saya melalui Facebook saya, iaitu Nur Izwan Azlan, ataupun mengirimkan cerita seram anda melalui email dengan menghantar ke alamat email saya yang telah saya letakkan di dalam ruangan description. Jadi setakat itu saja untuk rancangan kisah seram netizen pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan cerita-cerita seram yang baharu. Assalamualaikum.